Halo, kamu di mana? Aku udah sampai nih. Saya boleh minta makannya enggak? Saya belum makan seharian. Iya. Ya udah. Makasih banyak, Mbak. Oke. Alhamdulillah, akhirnya bisa makan juga. Mas, masnya lapar ya? Yaudah mas, duduk di sini. Hah? Uang? Banyak banget uang mas ya? Tapi ini bukan uang saya bang. Tadi saya minta makan ini sama orang yang ada di sana. Yaudah, abang makan dulu makanannya. Tapi jangan lupa sisain saya ya. Saya mau kembaliin uang ini dulu. Oke, bye. Wah, tempat makan aku mana ya? Aduh, di situ banyak uangnya lagi. Mbak. Kamu? Ini mbak, di dalamnya ada uang. Tadi saya jumpa di tempat makan yang mbak kasih tadi. Ya ampun, ini yang saya cari. Makasih banyak ya. Seharusnya saya yang berterima kasih mbak. Yaudah, saya permisi ya mbak. Loh, kok makanannya gak dimakan duluan bang? Gak apa-apa bang, ini kan punya abang. Jadi saya tungguin sampai abang datang. Yaudah, kalau gitu kita makan bareng aja ya. Ya ampun, bahkan dalam keadaan kekurangan dia masih mau berbagi. Alhamdulillah. Loh mbak, kok mbak kesini? Iya mas, tadi saya nggak sengaja ngikutin mas. Oh iya, ini saya ada sedikit rezeki buat mas. Gak usah mbak, dengan makanan yang udah mbak kasih ini udah cukup kok. Mas, jangan beranggapan saya ngasih uang ini karena mas nggak mampu. Saya nggak kayak gitu kok orangnya. Tapi saya melihat kejujuran mas. Kejujuran itu adalah aset paling penting bagi manusia. Gak bisa dibeli dengan uang atau apapun. Apalagi dari uang yang gak seberapa ini. Jadi mohon diterima ya mas. Terima kasih banyak ya mbak.